Warga korban banjir yang berada di wilayah Kecamatan Keramat Jati mulai terserang penyakit. Hal itu membuat tim dokter puskesmas setempat melakukan bantuan medis dengan memberikan obat yang umumnya menderita gatal-gatal dan juga batuk. Petugas medis dari puskesmas Kecamatan Keramat Jati Rabu kemarin mendatangi para korban banjir di RW 2, Kelurahan Cawang yang masih bertahan di rumah mereka. Dengan menumpang perahu gabus buatan warga, tim dokter mengunjungi korban banjir yang baru kembali dari pengungsian seusai banjir kemarin. Kebanyakan warga ini menderita gatal-gatal, batuk, dan juga flu. Petugas pun memberikan salep kulit dan obat pereda batuk. Tim dokter puskesmas ini melakukan upaya jemput bola lantaran masih banyak warga yang belum bisa datang ke puskesmas karena banjir. Tim dokter juga mengunjungi lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Keramat Jati. Mas Keramat Jati dari tim Gadar melayani kesehatan buat korban banjir. Kita tadi mendatangi ke tempat wilayah pengungsi-pengungsi yang di wilayah Binawan, posko di Gang Arus, dan kami juga mendatangi pasien-pasien yang mereka yang tidak datang ke pengungsian. Jadi kita datangi seperti menjemput bola. Gitu. Jadi kita datangi mereka yang tidak datang, jadi untuk memberikan pengobatannya.